Masya Allah. Hai bro. Dia maksudnya agak bukan masih general tapi ngarahnya terus give kayak gitu. Kritik. Ini aja aku kritik nih, evaluate the main principle of social sense in Quran. Ya. Semua aku kritik semua tuh. Nah. Videoin pas ujian, ternyata nggak bisa. Ya sudah. Tadi aku lupa nentuin juga nih. Kalau misalkan ujian tuh bakal ada kayak gini. Nah, ini nomor-nomor siswa yang ada di sini. Dan nomor aku nggak ada, makanya aku nyari ruangan sendiri dan apa ditempatin kayak sendirian gitu. Bukan sendirian sih, kayak emang disediain 3 ruangan untuk orang-orang yang emang nggak ada ruangannya kayak gitu, yang nggak ada namanya tercantum. Wah, capek banget sebenarnya. Udah mah aku nggak belajar, bukan nggak belajar sih, maksudnya belajarnya bentar doang, udah selesai. Fikri udah selesai. Udah selesai, Bek. Tak berapa lembar? 30. Waalaikumsalam. Are you making videos? Yes. YouTube? No. Good. IG. IG? Yes. IG? Everything. Instagram. Oh, Instagram. Ya. Ngeliat Tanjar? Hah? Beli soal? Enggak lah. Aku udah punya soal soalnya. Asik. Bang Pepeng kemana, Bang Pepeng? Ya, itu. Belum selesai. Umat 38 lembar tuh ngisi. Jadi kita tuh ngisinya sekitar hampir 28 lembaran lah guys. 22 lembar, sorry. 22 lembar. Itu kayaknya Azma itu kan sih. Coba ya, tanya. Nah, aku mau kasih tahu temen semua. Jadi ada satu orang yang nolongin aku waktu ujian. Namanya siapa ya? Namanya lupa gue. Azza Fatima, Azza apa ya? Ah, nanti deh aku lihat kontaknya. Tapi aku lupa, aku mau tanya ke temen, salah satu temen aku namanya. Tapi aku nggak tahu, aku ragu itu Azza apa siapa namanya. Tapi ya, aku tanya dulu. Namanya Azza deh. Halo bro. Alhamdulillah. Yes. Kita mau ke pep itu dulu, ke nanya temen aku. Itu namanya. Ternyata yang lain belum balik guys. Wuh, rame banget. Suasana exam today. Ini aku telat banget ya. Gak apa-apa, telat-telat juga. Selesai deh. Mana tadi Ricky Pepeng? Mari kita ketemu Ricky Pepeng. Masya Allah. Hai bro. How your exam? Good. Fantastic. Everything good. Good. Fantastic. Yes. Additional paper. Fantastic matlab bagwa. 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 Bagwa mean? Orange. Fanta. He's just kidding. No. Fantastic. Oh my god. Okay. Bang, kemana kita? Okay. Kemana Bang Peng? Apa cerita? Berapa puluh lembar, Bang? 16, 17 halaman. Ah, enggak kaget kalau 16, 17 mah. Apa ini? Aku tuh sampai lupa, enggak tahu di bahasa Arabnya doa itu apa sama malaikat itu tulisannya gimana. Yurotibu. Apa? Bangsat. Yurotibu, tapi 16 lembar. 17. Akun enggak tahu berapa. Akun soalnya enggak belajar sama sekali. Hall tiket aja akun telat. Kesel kali akun lah. Benci akun. Cantiknya. Pasti the power of ngarang juga. Iya, akun juga the power of ngarang. Kalau kayak gini aku jadi tebak-tebakan. Itu unit 1 ada di Unity. Unit ini nih, discuss the main tafsir. Ini unit 2.
ada di unit, ada di poin, ada di parsi. Jadi kaget aku. Kan memang kayak gitu Bapak apanya? Enggak. Works in modern period. Biasanya ya. Unit 3 itu ada di parsi. Yang paling enak nih nama-namanya nih, cuman aku enggak tahu namanya, lupa apa lagi. Name there apa? Works Urdu Al-Majid terus bapaknya dulu di Arab Abdullah. Balik tahun 1986. Oh, bukan Al-Majid Al-Adazi. Kemana kita, Bang? Hyderabadi. Al-Shiptang. Mau kemana, Bang? Mau pulang. Kau mau beli soal? Aku nunggu sini aja, Bang. Nanti aku foto aja. Ya, aku temenin aja deh. Tuh. Dia terima beres. Aku temenin, yuk. El Bodati. Nah ini kita mau beli soal. Aku mau belajar, Bang. Jangan kayak gitu dong. Asik. Nengok cewek kita belakang. Ayo. Apa itu belajar? Ayo, Bang. Kita ke belakang yuk. Kayaknya di belakang ada ini deh. Ada. Tuh apa? Jalan. Abdullah nama ayahnya. Banyak banget teman-teman aku tadi manggil. Aku mau nelpon teman aku dulu di Azra. Azra ada di mana ya? Ma makna. Min kalimati. Ini lagi mau beli soal dulu, soalnya ada di dalam ya, kita nggak bisa masuk. Soalnya itu tuh maksudnya unit 3 itu sebenarnya itu pertanyaan general, Bang, biar kita jawabnya banyak. Iya. Kalau unit 2 itu sebenarnya dia maksudnya agak bukan masih general tapi ngarahnya. Kayak gitu. Kritik. Ini aja aku kritik nih, Evlad, the main principle of social sense in Quran. Ya. Cuma aku kritik semua tuh. Biasanya yang soal nomor 2, nomor 2, nomor 3 itu dia ada ininya, Bang. Ada namanya apa namanya? Ada karakteristik important main kayak gitu. Itu dimasukin. Makanya banyak ininya nilainya. Kalau yang nomor 1 mah cuman selembar juga. Ya, cuma selembar jawabannya harusnya. Beuh. Banyak banget cewek-cewek cantiknya. Bang Pepeng nih emang banyak ya squad-squadnya. Kemana kita? Ngecai. Ngejus lah, Bapak. Ngejus. Aku ngerokok. Ngerokok di mana? Itu. Emang boleh ya? Boleh. Yuk. Ada ada Nadia. Asik. Nadia. Ada Nadia. Nah ini biasa pulangnya ke jus. Banana. Kembang. Jadi kalau kita rek mixer. Nice. Murah. Kita mesen jus pisang. Abang jus apa, Bang? Aku mix. Banana. Wow, ini banana kan? Mix, coba nih. Oh ya, ini mix ya berarti penyakun. Iya. Tapi dominannya pisang. Masih meratapi exam dia, Bah. Nggak terima dia jawabannya. Nyesel, Bang, ya? Nggak ada nyesel. Jangan dipikirin. Apa nyesel? Orang kita kan nggak belajar. Makanya ngapain nyesel? Pantes nggak belajar. Kalau belajar baru kita nyesel. Ini nggak belajar, jadi nggak ngencel, Bang, ya? Nggak apa-apa, Bang. Kita kan telat juga masuknya. Alasan ajanya itu. Tapi jujur, guys, kita nggak pernah belajar. Maksudnya nggak belajar tuh, kita nggak pernah masuk kelas, tiba-tiba ujian. Emang pengumumannya aja yang telat banget.
Waalaikumsalam. I'm good. Alhamdulillah. Nah, kita mau pulang dulu guys. Soalnya udah sore, kita mau sholat asar, mau makan juga. Kita belum sholat asar. Ingat as-sholatu imanuddin. Kalau misalkan exam, ya harus belajar. Bagus banget ya kampus aku. Sih. Keren-keren. Tapi emang guys, kalau misalkan ujian di India tuh agak susah ya. Yang pertama, ada yang ngeluh. Oh ini teman aku. Gak ada modus-modus, itu beneran teman aku. Cuman aku mau minta notes. Not untuk ujian besok. Terus apa sih namanya? Kata dia, kita gak satu kelas sama kamu katanya. Bukannya sering ketemu ya? Iya, tapi saya di political science, human rights, bukan di politik. Ternyata dia di human rights. Human rights, bukan di politik. Tuh. Aduh. Udah lama. Udah ada setahun lebih. Lama. Nah, alhamdulillah kita udah pulang nih naik rickshaw. Seru banget. Tadi ujian kali ini pokoknya yang untuk hari ini ya, aku kurang banget sih, kita kurang banget, kurang maksimal banget. Tapi insyaallah ujian 2 hari ke depan itu bakal maksimal karena kita mau belajar, fokus belajar, fokus sih. Kita agak susah sebenarnya guys, karena kita tuh ngejar orang lain udah pada libur, kita masih ngejar ujian, ngejar assignment, ngejar presentasi, ngejar riset, ngejar ini, ngejar itu, ngejar kamu, masih selebel. Enggak, pokoknya banyak banget yang dikerjain gara-gara kita tuh telat admissionnya kayak gitu tuh. Ya pokoknya gitu deh, sepi banget lah. Capek kadang-kadang ya kan, tapi gimana lagi ya kan. Tinggal jalanin aja. Oke lah teman-teman, makasih banyak yang udah ikutin video akun itu tadi. Suasana ujian di kampus ramai banget, seru banget, dan kompetisinya luar biasa ya kalau di kampus. Kayak tadilah, kalau pagi itu kita nyari tempat duduk, kalau misalkan kita nggak dapat duduk, kita nyari ini lain, kita nyari ruangan lain, emang disediain gitu. Kalau misalkan nama kita nggak masuk list, nama nggak masuk list itu gara-gara kita, akun telat guys, telat masuknya. Makanya nama akun nggak masuk list disitu, tapi nggak apa-apa. Nah kayak gitu teman-teman, abis itu kelar, habis itu ya tadi ada yang ketawa nyontek, terus dimarahin gara-gara nulis di tangan kayak gini, dimarahin cewek, mau katanya, dimarah-marahin gitu. Gue sedih banget lah pokoknya. Tapi ya gimana lagi, dia ini ketawa nyontek gitu. Tadi emang ada pemeriksaan gitu guys, dan ketahuan ada yang nyontek, tapi nggak selalu diperiksa, kadang-kadang doang, mungkin hari pertama sama pertengahan atau hari terakhir kayak gitu aja pemeriksaannya. Makanya tadi ada yang ketahuan, tapi alhamdulillahnya untuk foreigner mah nggak ada, tadi orang India aja gitu, cewek lagi. Itulah teman-teman, makasih banyak udah ngikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, bye bye.